Babin Kamtibmas berbagi hadir lagi. Kali ini Bribka Lasaharin berbagi nasi kuning di Taman Kanak-kanak dan Kelompok Bermain Terpadu, Yayasan Tolando Lestari Desa Holimombo, Kecamatan Wabula. Bribka Lasahari memotivasi anak-anak agar tetap sehat dan cerdas dengan sarapan pagi serta rajin belajar. Dan tidak lupa mengajarkan Pancasila sebagai dasar negara kita serta surah Al-Fatihah kepada anak-anak. Karena sebagai generasi penerus bangsa yang baik, selain cerdas harus memiliki iman yang kuat. Semoga Babin Kamtibmas berbagi kali ini bisa menginspirasi kita untuk saling berbagi dan menjadi amal ibadah kita semua. Babin Kamtibmas hadir berbuat dan bermanfaat. Terima kasih, sampai jumpa lagi. Langgar becu nomor satu dari situ katong lihat. Masuk ke luar roto taruh roto di jembatan. Beta masuk ambil nanti Yose putar-putar. Sing usah cari-cari beta tunggu di muka jalan. Kembali dalam moto katu santai dulu.